ada api kecil-kecil juga di sana. Assalamualaikum. Ini kalau dilihat kayaknya pesertanya emang takut banget ya, kayak nggak mau ngeliat ke kamar mandi, kayak dia udah ngerasain sesuatu sih dari sana. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama peserta yang akan ikutan uji berani malam ini. Halo, namanya siapa? Halo, Camilla Rasya. Camilla Rasya. Camilla Rasya, apa motivasi kamu ikut uji berani malam ini? Aku sih pengen nguji mental aku ya, karena aku penakut banget orangnya. Tapi aku dulu pernah dengar suara aja sih, suara-suara. Tapi kalau wujudnya aku belum pernah. Jadi belum pernah melihat makhluk halus? Benar. Oke, kalau gitu. Camilla? Ya? Sudah siap? Oke, siap. Setelah ini kita akan menuju ke titik lokasi uji berani, tapi sebelumnya kamu akan dipakein perlengkapan dulu. Oke. Yuk, ikutin aku. Titik lokasi uji berani kamu. Yang pertama, kamu cerita aja apa yang kamu rasain, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apapun itu kamu ceritain. Selain itu juga, ini udah disiapin lilin dan udah disiapin lonceng. Kamu bunyiin lonceng ini kalau kamu udah nggak kuat, oke? Okay? Jadi kalau nggak ini bunyiin aja ya? Iya, tapi sebisa mungkin, selama mungkin kamu rasain dulu. Apa yang ada di sini. Dan di sini ada batas-batas yang nggak boleh kamu langgar, karena kami akan memantau kamu dari kamera di sana dan di sana, ya kan? Jadi di sini nggak boleh dilanggar, nggak boleh keluar dari area sini. Yeah. Dikhawatirkan nanti nggak bisa terpantau dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Udah, kita bisa cek dari control room, kan? Camilla, you ready? Sudah siap? Insya Allah. Aduh, deg-degan ya. Berdoa. Nah gitu, kita tinggal ke pengu. Semangat. Selamat beruji berani. Bulu kuduk aku agak sedikit merinding ya. Dia bilang bulu kuduknya agak sedikit merinding. Iya, di sini. Oke. Sama seperti yang tadi saya alamin. Jadi di sini kayak ada tarik-tarik gitu. Ada yang pegang-pegang dia. Yang pegang. Oke. Pemirsa, sekarang kita lagi ada di kontrol room. Kita melihat Camilla dari jauh, ya kan? Dan kita bisa ngelihat kalau Camilla sangat gugup. Bahkan Rudy bisa merasakan detak jantungnya yang kencang ya, Rudy. Iya, dia memang panik sekali. Jadi auranya itu kayak meredup dan nggak karu-karuan. Sepertinya aku lihat kayak ada api di sana, di depan. Ada sesuatu seperti kayak mau keluar dari toilet. Ada yang mau keluar dari toilet? Dari toilet tengah itu seperti ada yang mau keluar. Kayak bayangan hitam. Semoga sih ketangkap kamera ya. Emang? Aku lihat ada api kecil-kecil juga di sana. Assalamualaikum. Ini kalau dilihat kayaknya pesertanya emang takut banget ya, kayak nggak mau ngeliat ke kamar mandi, kayak dia udah ngerasain sesuatu sih dari sana. Dan berdoanya nggak berhenti. Mohon maaf, izin.
Assalamualaikum. Kayak ada suara orang manggil gitu loh. Suara manggil. Dan belakang aku agak sedikit. Ini ya. Berat banget kepalaku. Apa yang kamu lihat? Penghuni dari toilet di dekat dia. Di dekat dia tuh kayak gimana? Oh, coba. Di belakang. Izin. Di belakang pas. Di belakang pas. Oh my god. Semakin ngerasain nggak enak banget. Dan aku dengar suara-suara lagi ya. Puas aja ngelihat dia takut. Aja ya. Dia ada sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya. Ada bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dan bulu kuduku merinding banget ya. Permisi, jangan ganggu. Izin. Izin ya. Assalamualaikum. Jangan ganggu. Assalamualaikum. Yang dari permisi. Air terjun yang belakang mulai ke sini. Oh. Hawanya udah gak enak ya. Jujur aku ngelihat di belakang sana gede banget. Nyerah. Iya dia lihat. Yang gede. Lihat. Yo oke, masuk. Kamu sanggan mainkan. Oke. Wah, Camilla. Camilla, wow. Luar biasa. Takut banget. Camilla. Luar biasa keberanian kamu malam ini, Camilla. Tadi dia megang tengkuk ya? Iya. Dia megang tengkuk. Oke, tenangin dulu. Boleh minum air putih dulu. Oke. Tadi pertama pas masnya keluar ada bola api di situ depan saya. Ada bola api tapi nggak gede, sedang. Bola api kecil gitu di bawah itu, di bawah ini atap ini. Terus bambu-bambu yang deket kamera ini kayak gertak-gertuk gitu loh. Dan banyak suara ya. Cuman bayangan aja tadi dan paling jelas itu yang aku ngelihat, cuman aku nggak berani ngelihat mata langsung karena gede banget, jadi sampai sini pun kelihatan gitu loh. Dan aku nggak berani ngelihat muka gitu loh. Dan itu udah aku udah merinding banget dan nggak bisa lagi kuat lagi. Terus banyak suara-suara juga.